Kok terang-terang dulu. Apa hukumnya menggunakan khidmat bomo? Contohnya gunakan puteri. Puteri apa ni? Pateri ke puteri? Untuk mengobat penyakit. Menggunakan tuang puteri. Bunia. Macam Terengganu juga. Terengganu dia panggil tuang teri. Orang tua-tua. Tuang teri ni benda. Orang Bunia. Tak, baik. Jumhur ulama melarang menggunakan jin untuk perubatan. Jika jalan perubatannya itu tidak haram. Sebahagian kecil mengatakan harus pada syarak. Nampak tak? Jadi berlaku perselisihan di kalangan ulama. Masalah berubat dengan jin. Alam Buniang-Buniang ni orang Melayu panggil. Arabnya jin. Faham? Jadi hak betulnya jin. Nak panggil Buniang, nak panggil apa, terpulang pada bahasa masing-masing. Macam Atu juga. Atu ni bahasa Melayu tak? Orang putih panggil benda? Ghost. Cina? Tak tahu. Tak tahu sudah. Faham tak? Itu nama saja. Benda yang sama. Iaitulah syaitan iblis. Yang kita yakin wujud. Kerana diceritakan oleh Allah dan Nabi. Wujudnya syaitan dan iblis. Cuma kapung panggil nama masing-masing lah. Orang ni panggil last way. Orang tu panggil atu kopek. Orang ni panggil atu bocing. Kawanda lah tu. Tak. Tapi berobat dia kena ada peraturan je. Kompas kita Quran dan hadis. Yang ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dua ni, lan tadilu, kamu tidak akan sesat. Kiahlah dalam segala pekerjaan kita, termasuk berubat. Maka berubat dengan bomoh hak guna jin, jikalau tak bersalahan dengan Quran dan hadis, maka tidak akan sesat. Yang dibimbang oleh ulama, alam jin ni tidak dapat kita lihat dengan sempurna. Maka kita takut-takut tersilap percaturan. Jadi sebab itulah jumhur ulama melarang menggunakan jin untuk perubatan. Kerana dia nampak kita, kita tak nampak dia. Nak? Batu kadang-kadang kita pergi nak berobat rumah Tok Bomo. Tok Bomo tu tahu dah nama kita, mak kita duduk kampung mana. Betul tak? Tok Bomo kata bukan anak dalah. Pandai teka. Nak? Bagi power sikit. Nak? Bukan rumah awak depan pokok petik dua batang. Dia tahu mana? Kelah. Kelah pala otak mu. Jin dia kabar. Jin kabar dah, kata Umar. Berarti kata jin kabar dah. Anak dolo. Faham? Rumah ada dua pokok petik depan. Jin kabar. Bata, awak balik gigi, awak tengok belakang dapur tiang tengah, bawah awak gali ada orang tanam botol. Dia balik gali ada sungguh, jin dia pergi tanam. Itu cerita sebenar. Jin dia sudah pergi tanam, jin dia pergerakkan, dia tak payah naik motor jin. Tuan dia suruh je, sup, pergi. Bukan tuan dia suruh, minyak motor bawah. Faham tak? Itu jin. Balik gali-gali ada sungguh. Nak? RM100 Tok Bomo dapat. Tok Bomo RM50, jin RM50. Faham tak? Bagi dua. Buat reload prepaid Celcom. Tapi bukan semua bomo salah. Yang menggunakan khidmat yang salah. Kalau jin Islam, Alhamdulillah. Tapi kita tak pandai. Kita tidak sempurna. Duduk bergaul dengan alam dia. Ditakuti tersilap. Faham tak?